Mari kita perhatikan apa yang disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini yang bersumber dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yaitu Tamim Ad-Dari. Nabi kita mengatakan bahwasanya ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan kita tahu makna atau definisi daripada nasihat yaitu ingin memberikan suatu kebaikan bagi orang yang dinasihatinya. Maka pertanyaannya dikala para sahabat bertanya untuk siapa nasihat tersebut, kemudian Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah lillah, untuk Allah. Maksud dari nasihat untuk Allah itu apa? Tentu kita setelah mengetahui nasihat maknanya yaitu ingin memberikan kebaikan kepada yang dinasihati, berarti nasihat untuk Allah artinya kita mencurahkan suatu kebaikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana kita memberikan kebaikan kepada Allah, yaitu dengan cara kita menjalankan peribadatan hanya kepadanya saja yang esa, atau mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, karena Allah yang memerintahkan kita demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan agar mereka semua beribadah hanya kepadaku saja, kata Allah. Ai liwahiduni, yaitu untuk mengesakan aku dalam ibadah, tidak menyekutukannya. Makanya di ayat yang lain Allah katakan u'budullaha wa la tusyriku bi syai'a, beribadahlah kalian semua kepada Allah saja yang esa, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi makna nasihat untuk Allah adalah kita mencurahkan peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja yang esa, dan tidak melakukan kesyirikan. Juga kita betul-betul beriman kepada Allah, mentaatinya, mengagungkannya, membesarkannya, mensucikannya, dan mencintainya, bahkan tentunya membela agamanya, sebagai bentuk bahwa kita ini mencurahkan, mempersembahkan kebaikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara seperti tadi. Dan tentu kita juga mensyukuri atas segala kenikmatannya, dan kita takut kepada azabnya. Nah, ini semuanya terkait dengan nasihat untuk Allah. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.